Terus kedengeran kan ya? Oke, langsung dimulai aja. Pada hari ini kita akan menerbitkan supplementary course dari acara kita, itu Reading Logic and Metaphysics, yang kali ini akan dipandu oleh Mbak Ajeng Putri Ningrum. Sedikit background, Mbak Ajeng Putri Ningrum ini alumni lulusan dari Universitas Western Michigan University. Tema lecture seri-seri ini adalah tentang naturalism, moral realism. Bisa langsung dimulai aja kali ya. Oke, halo. Udah kata belum ya? Kelihatan. Oke, selamat datang semuanya. Makasih teman-teman Zeno yang udah memohon gue pengen presentasi dong. Jadi apa namanya? Ini tentang naturalistic moral realism atau moral naturalism atau kanal realism itu disebut apa? Tapi pokoknya ya ini adalah satu pembahasan sub pembahasan dalam metaetika gitu. Jadi apa namanya? Kalau kayak semua familiar lah ya sama metaetika. Jadi kalau kalau saya boleh apa namanya? Boleh briefly kasih tahu sedikit, metaetika itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang etika. Jadi apa itu baik dan buruk dan bagaimana kita menentukan sesuatu itu baik atau buruk gitu. Jadi apa namanya lebih mendasar dibandingkan etika normatif gitu. Terus sebelum masuk ke naturalisme moral, mungkin saya mau bahas sedikit tentang argumen anti-naturalistik. Jadi tidaknya ada empat. Setidak-tidaknya ya, ada lebih lagi, tapi setidaknya ada empat argumen yang melawan antinaturalistik, moral naturalisme. Nggak semuanya anti-realisme, tapi saya harus jelasin dulu, realisme atau apa? Realisme tuh, pilih realisme adalah suatu posisi di mana fakta moral itu eksis gitu. Jadi apa namanya? Fakta moral itu eksis dan objektif dan mind independent. Jadi mirip lah ya sama realisme-realisme lainnya, sama scientific realism dan lain-lain. Jadi fakta-fakta moral itu tidak tergantung pada pendapat individu, pada keinginan atau harapan atau desire atau individu gitu, jadi itu terlepas semuanya gitu. Dan ini berlawanan dengan posisi-posisi lain seperti relativisme, mungkin yang paling apa namanya yang paling familiar itu relativisme, di mana kalau relativisme percaya bahwa bergantung pada macam-macam gitu. Jadi relatif faktanya tidak ada truth yang objektif berlaku untuk seluruh orang di dunia gitu. Walaupun jenisnya macam-macam tapi secara umum gitu. Ini berbeda juga dengan non-kognitivisme moral. Jadi buat para non-kognitivis itu moralitas itu tergantung tidak ada truth value. Jadi tidak ada benar salah dalam membicarakan moralitas. Bisa itu ada non-kognitivis yang bilang itu tergantung pada ekspresi gitu, tentang dari desire dan lain sebagainya gitu. Jadi sama sekali kalau relativisme bilang ada moralitas itu bisa benar dan bisa salah.
tapi tergantung benar salahnya. Non-kognitivis itu bilang kalau misalnya udah bukan tergantung lagi, memang faktanya itu nggak ada gitu. Gitu, itu non-kognitivisme. Kemudian sebelum masuk ke realisme moral yang spesifik yaitu naturalisme, saya mau ngomongin dulu nih argumen-argumen antinaturalistik nih gimana sih. Jadi open question argument itu punyanya G.E. Moore. Dia bilang kalau misalnya property of goodness is simple and analyzable, and in particular is unanalyzable in non-moral terms. Jadi kalau kita bayangkan nih, misalnya ada kalimat seperti gini nih, I acknowledge that Jimmy is an unmarried man, but is he, I wonder, a bachelor? Jadi kalau di bahasa Indonesia, ya Jimmy pria yang belum nikah, tapi apakah dia lajang? Gitu nggak sih, bachelor itu bahasa Indonesia lajang bukan sih? Jadi oke, sebut saja lajang. Apakah dia lajang? Itu kan pertanyaan yang bodoh gitu kan? Karena lajang adalah belum nikah gitu. Belum menikah adalah lajang. Tapi pertanyaan serupa tidak bisa diaplikasikan kepada pertanyaan moral. Karena kayak misalnya saya bilang, namanya, itu, apa ya, apa namanya, makan, makan coklat itu membuat saya bahagia. Dan bahagia itu baik gitu, anggaplah teori utilitarian gitu benar gitu. Tapi apakah berarti makan coklat itu baik? Yes, itu bukan pertanyaan yang bodoh seperti pertanyaan tentang Jimmy itu unmarried man sama bachelor gitu. Jadi moral ini kalau misalnya kayak enggak dari kebaikan itu tuh nggak bisa dijelaskan dalam tema-tema non-moral seperti makan coklat dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada L theory. L theory ini digaungin oleh J.L. Mackey. Jadi menurut teori L ini semua statement moral, jadi fakta moral itu bisa dikatakan nggak ada, bukan cuma relatif aja bahkan gitu. Jadi nggak ada yang benar deh kalau lo mau ngomong apa juga gitu. Alasannya adalah, salah satu alasannya adalah bahwa fakta moral itu aneh banget. Jadi baik secara metafisis, secara epistemologis, fakta moral itu tidak seperti fakta-fakta lain di dunia. Dia tidak bisa dihitung, dia tidak bisa diobservasi oleh mata, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Gitu. Jadi apa alasan kita menganggap moralitas objektif seperti fakta-fakta yang lain gitu? Kayak nggak ada, itu aneh karena dari dasarnya aja udah aneh banget gitu. Terus kemudian ada is-ought distinction. Mungkin kalau yang ini semua udah familiar. Karena ya Hume. Jadi menurut Hume kita tidak bisa ngederive, nggak bisa menjadikan ought sebagai jadi is gitu. Kita nggak bisa membuat statement ought dari statement is gitu. Jadi karena mereka beda sekali. Ought itu berkaitan dengan tindakan, dan tindakan berkaitan dengan hasab. Sementara is berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan berkaitan dengan penalaran. Tidak bisa kita mengambil tindakan jika tidak ada hasab, dan hasab tidak berada di domain penalaran. Gitu. Jadi kayak, ada apa sih? Oh. Halo. Sorry. Jadi, karena mereka berada di domain yang beda, kita nggak bisa terdorong atas statement di luar itu hujan gitu. Kita bisa terdorong oleh statement kayak saya tidak suka hujan. Karena saya tidak suka hujan, saya bertindak atas statement itu. Saya masuk ke tentang itu, misalnya kalau misalnya suatu teori mengatakan bahwa saya kalau ada lihat orang miskin dan saya cukup mampu, saya harus membantu gitu. Ya. Mengetahui fakta itu saja tanpa hasrat itu enggak ada faedahnya gitu. Meskipun tentu saja gimana? Lanjut ya, tadi ada gangguan sedikit, ada gangguan.
Alright. Oh, oke. Okay. Oh, wow. Kick, kick, kick. Ada. Ya, jadi itulah alasannya. Apa namanya? Kenapa dianggap bermasalah gitu. Jadi kalau misalnya realisme moral benar, gimana realisme moral menjelaskan orang untuk bertindak sesuai apa yang dipreskripsikan gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah relativisme moral yang seperti tadi sudah diceritakan. Ini yang di sini saya pasang fotonya adalah Gilbert. Maaf, ini kayaknya ada penyusup masuk. Oke. Halo? Halo? Maaf, ada penyusup. Ini dia diklik dulu. Ini kayaknya ada penyusup Oke. masuk. Itu, Luis Gustavo sama... Sama Daniel Teixeira, tolong di... Tolong di anu apa? Sudah? Oke. Oke, Okay. Ya, maaf kita ya. lanjut ya. Nggak Maaf, apa-apa, nggak teman-teman. apa-apa, santai. Okay, lanjut ya. Relativisme moral. Oke, yang di sini, sorry. Yang dipakai, yang saya pakai adalah Gilbert Hartman. Jadi, Gilbert Hartman. Jadi Gilbert Hartman tuh bilang kalau moralitas itu, fakta moral itu tergantung pada agreement. Jika udah ada persetujuan di antara individu atau di dalam komunitas, maka kebenaran moral tertentu hanya berlaku di lingkup itu saja, gitu. Ini bukan relativisme individu, bukan relativisme kultural. Ini agak lebih spesifik. Gitu. Nanti dia akan saya bahas juga dia yang lainnya apa. Jadi kalau di apa namanya, kalau di summarize. Problem dalam moral, dalam naturalisme moral ini adalah sebagai berikut. Jadi, how should the of morality? Jadi, realitas moral itu sebenarnya kayak apa sih bentuknya? Karena itu domain yang sangat aneh, domain yang rasanya nggak bisa apa namanya, yang disagreement-nya banyak banget dan lain sebagainya, gimana gitu, apa namanya, kalau memang dia real, itu bentuknya kayak apa gitu. Terus, how similar morality with other kinds of reality, karena itu aneh banget. Jadi gimana sih cara kita memahaminya gitu? How do we make intelligible gitu? Terus is morality the same with other facts? Apa? Gimana? Then how can we tell if a moral fact is right or wrong? Itu pertanyaan epistemologi sih yang mungkin nggak akan saya bahas banyak di sini karena saya mau fokus ke dimensi metafisisnya. Okay. What is moral realism? They say that morality. Ini sih biasanya yang argumen yang selalu digunakan sama moral realis gitu kan. Imagine not being able to say this, that someone's action is wrong. Di dunia ini banyak banget hal yang meresahkan hati gitu, kayak apa namanya, contoh gampang, Holocaust. Masa sih kita nggak bisa bilang kalau misalnya tindakan Hitler itu salah gitu. Karena kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa realisme moral itu salah, berarti kita juga harus siap untuk berkomitmen pada kenyataan bahwa banyak hal-hal yang udah jelas-jelas nggak ngenakin hati, yang udah jelas-jelas sangat tidak bisa kita setujui, itu sebagai hal yang belum tentu salah gitu, dan itu yang kekhawatirannya. Jadi this is the basic fear of most moral cognitivists, sorry. The way not being able to say someone's belief is wrong is the basic fear of realist epistemologist gitu. Jadi kayak gitulah kekhawatirannya. But moral realism is a little bit more than that. Most moral realists want us to hold that when we talk about morality, we talk about facts as hard, as scientific facts, as other facts in the world. Jadi, apa namanya, fakta moral itu tuh
sebenarnya nggak jauh beda sama fakta saintifik gitu loh. Itu yang mau mereka bilang gitu. Tapi seperti apa nggak bedanya nanti kita akan kulik lagi. Oke. Okay. Hah, belum diganti, sorry. Atau settlenya. Oke, okay, jadi ada kayak naturalisme sama realisme non-naturalistik gitu. Jadi kalau morality is grounded on the reality of the natural world, non-naturalistik bilang nggak mesti gitu. Moralitas ada truth value-nya. Moralitas itu ada benar dan salahnya, tapi tidak supervene on natural facts. Nggak tergantung pada fakta-fakta natural, apapun itu artinya. Nanti kita bahas lagi. Jadi, karena berkaitan sama natural science dan lain sebagainya, mungkin ada yang lebih pintar juga kalau soal kayak gituan, semantik. Tapi intinya gitu. Jadi menurut realisme non-naturalistik, nggak, bukan berdasarkan fakta natural. Itu kalau bukan fakta natural itu berarti bisa juga kayak relasi antar antar elemen seperti punyanya siapa sih namanya itu? Punyanya ada yang lupa namanya. Pokoknya quietist realis itu kalau kebenaran moral itu ada pada reflective equilibrium. Dan reflective equilibrium tidak tergantung pada fakta natural, itu tergantung pada relasi antar elemen dalam statement tersebut, gitu. Oke, okay, lanjut. Jadi The Colonial Gang, ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perkembangan naturalisme moral selanjutnya. Jadi, four guys, tapi di sini saya nanti nyebutnya cuma tiga doang, karena saya nggak terlalu siap ngomongin satu lagi daripada setengah-setengah, jadi mendingan nggak usah. Jadi, ini dikembangin dari tahun 70-an, kalau nggak salah, sekitar 70-an atau ya paling kalaupun beda, nggak terlalu jauh lah pokoknya itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa PhD di Cornell. Gitu. Nih, oknum-oknumnya ada Nicola Sturgeon, ada Peter Lyerton. Secara ringkas, bilang, there are explanations of non-moral facts which we reasonably appeal to. So why hold moral facts to a higher standard? Jadi, kenapa bukan kita sih, non-naturalist atau non-realist segitu sensinya gitu loh sama fakta-fakta moral, ketika bahkan di fakta-fakta lain, di fakta saintifik juga banyak yang miss gitu loh. Kayak seperti di problem-problem yang diutarakan di scientific realism. Terus kemudian, kalau menurut Peter Lyerton, moral goodness is defined in terms of what is non-morally good for agents. Jadi, ini angle-nya agak beda lagi. Bukan substansinya sih, jadi angle lawan, argumen buat lawannya aja yang beda. Jadi, menurut Lyerton tuh, yang kita definisikan sebagai baik dan buruk itu tuh tergantung banget sama fakta-fakta non-moral gitu. Jadi nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Mulai lagi David Blink. Jadi menurut David Blink, moral theory supervene on other empirical disciplines. Jadi bukan bukan necessarily individual gitu, fakta non-moral sebagai bukti fakta moral, tapi teori-teori atau hal-hal yang nggak mesti solid fakta fisikal itu bisa mendasari fakta moral juga gitu. Jadi kayak jadi lewat ethical theories gitu, lewat normative ethics. Jadi misalnya kita gimana cara kita menjelaskan human well-being and flourishing gitu, gimana kita menjelaskan itu dalam term non-moral itu, nah itu yang jadi didasarkan sebagai benar salahnya fakta moral gitu. Okay, next, ini jadi penjelasannya dikit. David Brink itu merespon pada argumennya Mackey. Jadi argument from Quinnus. Jadi moral facts consist of qualities or relations of a very strange sort, utterly different from anything else in the universe. Jadi menurut Mackey kan tadi seperti kita udah ngobrol ya. Um,
fakta modal itu kuil banget. Dia nggak seperti hal lainnya di alam semesta. Dia nggak bisa diobservasi, dia nggak bisa dihitung, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kalau kita mau maksa dihitung, kayaknya nggak ada yang nggak bisa menimbulkan persetujuan yang gitu kan. Jadi Blink menolak argumen ini dengan alasan bahwa Mackie mengasumsikan bahwa fakta modal itu pasti individual gitu. Sementara menurut Blink, fakta modal itu berdasarkan fakta natural yang dikulik oleh ilmu pengetahuan. Jadi ada ontological pluralism di situ. Jadi yang diasumsikan di situ, apalagi jika kita dibandingkan sama mental states misalnya. Kita dari mental states misalnya otak banget. Jadi kita kalau mengasumsikan materialisme, berarti kan rasanya nggak aneh kan kalau kita sebut bahwa mental states itu super depan upon brain states gitu. Jadi kenapa kita masih mengasumsikan bahwa fakta modal itu harus lebih dari itu, harus lebih jelas dari itu gitu. Oke. Selanjutnya, jadi Nicola Sturgeon tuh yang tadi pertanyaannya adalah why should we hold moral facts to a higher standard? Ini berkaitan dengan argumennya Hellman bahwa keyakinan moral tidak bisa dijustify seperti keyakinan saintifik. Karena fakta moral itu bisa dibilang kayak unnecessary dan gak relevan untuk menjelaskan observasi-observasi dan keyakinan moral kita. Misalnya kita ini ya, apa namanya, kita mau membuktikan gimana kita bisa mempunyai pengetahuan empiris tentang properti-properti natural, kayak misalnya lightness atau roundness gitu. Jadi mereka tuh kan directly observable ya, meskipun flat gitu, kayak harus nempel di apa namanya, di objek, tapi mereka bisa diobserve. Sementara goodness itu nggak directly observable. Jadi ada disanalogi antara property moral dan property natural. Jadi it follows that moral beliefs can't be justified by our observations. What is there to observe? Sementara yang kita ngomong tadi, naturalisme itu insistensinya adalah fakta moral itu seperti fakta saintifik gitu, ya kan? Jadi kayak kita bisa membuktikan gravitasi dengan melihat jatuh ke tanah atau apapun jatuh ke tanah kalau dilempar gitu kan, itu kan udah jelas banget membuktikan gravitasi gitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat, suppose that kita mau membuktikan bahwa seseorang lagi senang atau seseorang itu adalah orang yang baik gitu atau dalam keadaan dia baik, kita cuma nggak bisa membuktikannya cuma dengan ngelihat dia tersenyum gitu loh. Jadi pembuktian Sturgeon lainnya adalah untuk membayangkan counter example seperti ini. Jadi bisa jadi bisa nggak sih kita bilang seseorang itu nggak baik, baik atau buruk jika tidak ada fakta-fakta non-moral di dalamnya gitu. Jadi misalnya gini, jika Hitler tidak rusak secara moral, dia nggak bakal membuat perintah untuk memusnahkan Yahudi. Dia akan ngejudge dia rusak secara moral gitu. Dan dari sini kita bertanya, apakah Hitler tidak akan memerintahkan pemusnahan Yahudi jika dia tidak rusak secara moral? Dan apakah kita akan menilai Hitler berbeda? Jadi ini pengandaiannya adalah kalau nggak ada dimensi moral dari Hitler gitu, kalau dia nggak rusak secara moral, apakah Hitler tidak akan memerintahkan pemusnahan Yahudi gitu? Apakah jika dia orang baik, apakah dia tetap akan melakukan ini? Kan kalau dites seperti ini kan rasanya pasti jawabannya adalah enggak lah, kalau dia orang baik ngapain dia memerintahkan pemusnahan Yahudi gitu kan. Jadi sudah pasti kita akan menilai Hitler berbeda gitu. Jadi ini udah jelas kalau fakta moral itu kayak ada gitu, meskipun
tentu saja halaman nggak sebatas itu doang gitu. Jadi kalau kita jabarin lagi seperti ini, misalnya gini, kalimatnya, apabila Hitler tidak rusak secara moral, maka dia tidak akan punya kepribadian yang rasis dan paranoid, di mana ini dimensinya psikologis gitu kan, udah bukan moral lagi. Yang menuntunnya kepada perintah memusnahkan Yahudi, dan kita tidak akan menilainya rusak secara moral. Nah, ini agak agak susah untuk menjawabnya gitu. Jadi ini ada fakta non moral di sini, ada apa ya, statement non moral di sini tentang kepribadian yang rasis dan paranoid. Tapi gimana kita menjawabnya gitu? Jadi kayak apakah it matters gitu, bahwa kepribadian yang rasis dan paranoid ini menuntun kepada pemerintahan memusnahkan Yahudi? Mungkin saja itu cukup untuk menjelaskan tindak tanduknya Hitler gitu kan. Tapi kita tetap aja rasanya nggak mungkin tidak menilainya secara moral gitu. Jadi apa namanya, justru kepribadian rasis dan paranoid ini menjelaskan kerusakan moral Hitler gitu. Ya. Jadi seperti itu sih. Kemudian yang terakhir Peter Yelton. Peter Yelton ini apa namanya, ada is odd distinctionnya Hume. Jadi seperti yang tadi dibilang lagi, cuma saya ulangi lagi, bahwa if moral facts existed, they would necessarily provide a reason for moral action to all rational beings, regardless of their particular desires. Gitu. Ini kan bermasalah kan. Kalau menurut kata Peter Yelton, sebenarnya kita harus membedakan reasons for action dan evaluasi moral. Jadi kalau kita ngomongin reasons for action, itu kan kita ngomongin dorongan untuk membuat suatu tindakan gitu. Rasional itu tidak berkaitan dengan dorongan untuk melakukan suatu tindakan gitu. Evaluasi rasional itu bisa terpisah sama sekali dari reasons for action gitu. Jadi there's a difference here between more like the connection between the values embraced by an individual and their reason for actions, and a connection between moral evaluation and rational evaluation gitu. Contohnya yang dipakai Yelton di sini adalah, jadi ada orang namanya Lonnie, apa namanya, apa ya, traveler di suatu negara yang asing, terus dia kayak miserable lah di sana gitu. Nah, dia pengen menghibur dirinya sendiri, makan atau minum sesuatu yang familiar di dia, karena selama ini apa minuman yang dia dapat tuh nggak ada yang familiar gitu loh. Nah, apa namanya, memilih untuk minum gitu. Pertanyaan adalah, the milk is desired by Lon, is it also desirable? Ini Lonnie pengen susunya, tapi apakah susu itu juga desirable Lonnie gitu? Apakah pantas untuk dihasatkan? Pantas itu, dia pantas nggak sih gitu? Nah, Yelton mengasumsikan adanya Lonnie Plus. Andaikan di Lonnie Plus ini versi lebih rasionalnya Lonnie gitu. Jadi Lonnie Plus tuh tahu segala dengan dirinya sendiri gitu. Dia tahu, dia bisa tahunya tentang kesehatan, dia bisa tahu tentang apa yang bagus buat badannya, dia tahu susu yang bagus apa enggak, masih udah expired apa belum, dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tahu segala hal yang bisa membantu dia membuat keputusan tentang apa yang bagus untuk dia gitu. Lonnie Plus tuh akhirnya selain karena homesick, selain karena dehidrasi, apa namanya, selain homesick, baiknya kan kalau dehidrasi itu minum air
putih biasa dibandingin susu gitu kan. Karena susu itu hard to digest dan bisa bikin pelut lo nih gak enak alah dehidrasinya gitu. Jadi yang bagus ya minum air putih. Apabila yang real itu adalah Loni Plus bukan Loni gitu, bahkan maka Loni Plus akan memilih untuk minum air putih kan susu gitu. Jadi ini adalah namanya objectified self gitu, objectified interest. Jadi interest yang dilihat dari perspektif yang segala tahu gitu, yang omniscient gitu. Jadi andai saja Loni tahu semua fakta, dia pasti akses ke semua fakta yang ada dan kondisinya secara psikologis mumpuni untuk menerima semua informasi itu, sudah pasti Loni akan memilih untuk minum air putih gitu. Dan hal ini menurut Peter Yelton membuktikan bahwa yang baik itu tuh bersandar pada fakta-fakta non-moral gitu. Namanya tentu saja in reality kita selalu terbatasan oleh gitu. Bukan cuma epistemic access tapi juga keinginan-keinginan irasional dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak perlu mengimplikasikan bahwa ada yang benar gitu loh. Bahwa ada yang andai kita 100% rasional, andai bahwa kita bisa mengakses semua informasi yang ada, kita akan melakukan hal itu dengan benar gitu. Dan itu adalah bukti bahwa is-out distinction enggak bisa berlaku gitu dalam moral evaluation gitu. Jadi moral kayak moral motivation sama moral evaluation. Jadi yang dibahas Yelton adalah evaluation bukan motivation-nya. Gitu. Sementara selama ini yang dibahas sama thesis terlalu overwhelmingly motivated itu. Jadi sebenarnya itu sih, ini cuma survei singkat aja atas moral naturalisme atau naturalisme moral gitu. Udah sih itu barapun saya dapat dari template-nya. Tapi intinya gitu sih. Oke, makasih Mbak Ajeng atas presentasinya. Sangat menarik. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Halo. Halo. Siar, silakan. Oke. Ada berapa yang saya butuh penjelasan kedua kali aja. Untuk yang terakhir aja tentang yang out sama shoot sama fact tadi, bisa dijelaskan lagi nggak? Yang mana sorry, bisa diulang lagi? Yang terakhir tentang fakta dan keharusan tadi, bisa dijelaskan lagi nggak? Oke. Okay. Tadi dan itu. Okay. Thank yang you. Hume ya? Oke. Okay. Okay. Is out distinction ya. Jadi sebenarnya kan tesis utamanya adalah is kalimat-kalimat is sama kalimat-kalimat out itu berbeda. Ya kan? Kalau is itu tentang tuh yang itu. Jadi apa namanya? Misalnya di luar hujan. Kalimat is, saya mau ngerasa kayak gimana, saya mau pengennya apa, saya pengen hujan, itu gak bodo amat gitu, kayak facts don't care about yang feel it, your feelings lah ceritanya gitu kan. Jadi kayak apa namanya ya udah, itu adalah kebenaran yang as out itu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Itu kan harus. Jadi apa yang misalnya saya harus keluar gitu buat berjemur gitu, tapi ada hubungannya dengan keadaan saya sendiri gitu kan, saya
keadaan saya lagi di kamar apa di luar dan lain sebagainya, harus itu kan adalah normatif gitu kan, preskriptif gitu. Ya sebenarnya gampangnya gitu sih, normatif sama preskriptif. Jadi ya beda aja gitu. Jadi apa namanya, ketika kesalahannya di moralitas adalah gimana caranya, kalau misalnya moralitas itu punya fakta, fakta itu mendorong kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Gimana caranya di luar hujan mendorong saya untuk melakukan apapun tentang itu. Macam-macam tau, saya pengen hujan-hujanan misalnya, saya pengen di rumah aja misalnya, itu kan gak ada hubungan sama fakta di luar hujan. Saya pengen main hujan-hujanan tapi gak hujan, itu kan gak ada hubungannya gitu loh. Jelas gak? Tadi kurang ini jawaban yang color realism terhadap itu. Jawaban Realton ya. Singkat aja, kan agak panjang ya. Sorry kalau singkat aja dua kali biar masuk. Jadi Realton ini thought experiment gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya sebenarnya kita tuh punya, bukan punya sih, andai kita 100% rasional, andai kita 100% rasional dan andai kita punya ke semua hal yang kita butuhkan untuk membuat suatu keputusan, hal itu kan. Jadi asumsinya seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa kita bisa melakukan itu atau enggak, melakukan hal itu. Jadi seperti itu. Kayak mungkin counter example-nya adalah, apakah mungkin ketika saya udah tahu semuanya, apakah kalau saya 100% rasional, saya 100% rasional, saya tahu informasi yang saya butuhkan, air putih apa enggak, gitu. Apakah itu akan terus kemudian enggak minum air putih? Itu kan buat Realton aneh, gitu. Jadi, kita tahu segala hal di dunia ini, ya, kalau kita tahu segala hal di dunia ini, kita pasti akan membuat keputusan yang baik, gitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Menarik ya, jadi untuk evaluasi moral ini berkaitan dengan jika kita punya pengandaian suatu logical omniscience, jika kita mengetahui suatu jika sudah kita mengetahui semua knowledge atas moral tertentu, maka kita mengimplikasikan mengapa kita harus knock out. Menarik sekali. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya mau tanya nih. Jadi kira-kira kalau misalnya tanggung jawab kayak obligation atau apa ya? Ya semacam hal semacam itu, bagaimana sih naturalisme mencoba untuk mendasarinya? Bagaimana fakta di luar jadi bisa dijadikan landasan atas pre-evaluasi? Ya. Baik, makasih. Ya sudah pasti kalau misalnya fakta moral itu ada, pasti responsibility juga benar, ada yang ajak tentang fakta-fakta yang mendasari kita responsible apa enggak kan. Jadi it follows kalau misalnya, tentu saja kalau misalnya yang benar di dunia adalah andai saja misalnya nekel benar, ya itu responsibility kita untuk nekel orang gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, it must follow sih. Jelas nggak sih? Ya jelas, makasih. Soalnya kalau di problem di systemic logic itu sendiri kan, kalau logical omniscience, salah satu implikasinya kan di logical omniscience, kayak misalnya kalau yang knowledge, yang knowable-nya itu justru malah tertutup dalam kausal, itu kita nggak punya komitmen ontologis di situ tentang yang knowable, tapi justru kayak logical omniscience kita malah justru konsekuensi logisnya yang kita yang justru itu yang logical omniscience gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu yang ada kemungkinan terhadap ini, sedangkan kita nggak punya komitmen ontologis, atau apa sih yang mungkin fakta moral yang mungkin kita bisa ketahui? Jadi pertanyaannya fakta-fakta moral apa yang bisa diketahui gitu? Kurang lebih gitu. Ya itu kita. Kalau namanya, ini gue
emang batasnya metafisis aja sih. Cuma misalnya ya misalnya kalau misalnya utilitarianisme itu benar gitu, berarti kita bisa mengetahui itu dari siapa yang membuat seorang bahagia gitu kan. Kayak misalnya ya misalnya contohnya serotonin yang seimbang adalah kunci dari kebahagiaan, maka hal yang benar dilakukan adalah membuat serotonin ini di otak gitu. Jadi kemudian bersandar pada ilmu pengetahuan jatuhnya gitu. Ketika kita bisa mengetahuinya dengan ilmu pengetahuan, maka kita bisa mengetahuinya juga fakta moral itu sendiri gitu. Jadi yang ya, mereka Oke, jelas. Berarti penasarannya memang pada tendensi sains yang naturalistik menjatuhkannya pada yang naturalistik. Mm-hmm. Oke, ini Mbak Nabala mau nanya, monggo. Oke, open mic aja atau open mic. Baik. Makasih Inu atas waktunya. Gini, mau nanya soal apa kan si moral naturalism punya beberapa klaim ya. Tapi klaim yang paling striking itu yang metafisiknya sih, metafisiknya bahwa selain fakta moral itu memang beneran ada secara objektif dan main independent, tapi dia juga klaim bahwa yang objektif dan main independent itu adalah fakta moral yang bersifat natural. Yes. Nggak, entah ini aku tadi missing beberapa poin yang disampaikan oleh Ajeng, tapi aku pengen nanya, ada nggak sih penjelasan lanjutan dari naturalism itu? Kriteria naturalness itu kayak apa sih? Kalau misalnya dia claim moral fact itu natural, itu kayak apa yang bisa menjadi prasyarat bahwa itu bisa dikatakan sebagai fakta moral yang benar-benar main independen gitu? Itu ya. Dulu yang Pertanyaan bagus sih. Jadi memang sangat bersandar pada debat natural kinds di philosophy of science banget memang. Dan salah satu filsufnya Richard Boyd itu juga bekerja di filsafat ilmu, sorry. Jadi salah satu hal yang disuggest sama naturalist ini atau Richard Boyd lah secara spesifik. Jadi jadi ketika misalnya dalam satu mekanisme yang bekerja gitu dalam situasi yang membutuhkan keputusan moral itu deviasi salah satu cluster itu nggak terlalu banyak ke cluster lain. Jadi misalnya ya paling gampang kalau misalnya soal Holocaust, di Holocaust ibaratnya yaitu kalau misalnya mereka itu nggak banyak ada deviasi atau misalnya tentang kayak apa yang disebut Yahudi apa yang enggak, itu mestinya kain gitu loh, ketika kita bilang bahwa Hitler itu dari buruk atau jahat atau apapun itu gitu. Jadi yang Boyd jadikan sandaran gitu, itu sengaja nggak gue masukin karena gue agak takut salah ngomongin hal ini sih tadi. Cuma kalau bisa diskusi lagi mungkin via email dan lain sebagainya. Oke, makasih Mbak. Ada pertanyaan dari Mas Siar nih. Untuk jawaban Cornell Realism tentang Hitler, bagaimana Cornell Realism bisa mengetahui kalau di balik action Hitler punya intensi dan plan yang mungkin secara moral punya nilai lebih jika dibandingkan dengan tindakan Hitler yang dipersepsi tidak bermoral? Mana tuh Mbak? Nah, ini sebenarnya justru membuktikan sih, kayak menurut gue ya, membuktikan bahwa Cornell Realism itu benar, di mana kita
kita membutuhkan apa namanya dan insight kepada kepada fakta-fakta non moral di balik itu yang bisa mengubah judgement kita gitu loh. Jadi apa namanya kan tesisnya adalah fakta-fakta non moral ini bisa mempengaruhi judgement moral. Andai saja kita tahu lebih gitu, misalnya tahu lebih misalnya ternyata bukan asisten paranoid yang menyebabkan Hitler melakukan apa yang ia lakukan gitu. Itu berarti ada sesuatu yang lain kan, nah, terus kita tinggal evaluate aja gitu, apakah kita bisa justify alasan-alasan ini yang lain, yang mungkin gue gak bisa kebayang apa ya, jujur aja kalau Hitler. Gue gak bisa kebayang ada alasan apa yang kira-kira bisa di-consider moral gitu, andai saja alasan itu dipakai. Cuma jika memang itu bermoral, kita gitu. Jadi justru itu membuktikan walaupun mungkin di kelemahan ya. Jadi kayak karena kalau common sense nggak rasanya aneh tetap untuk menjustifikasi Holocaust gitu. Cuma ya implikasinya sih itu masih ya. Oke, menarik. Oke, makasih ya. Ada pertanyaan lain, tapi tidak akan itu memutar. Mm-hmm. Mau diulang lagi pertanyaannya atau? Boleh jelasin lagi, memutar gimana? Oh iya, kedengeran? Kedengeran. Oke, okay. Tapi bukankah itu jadi memutar ya? Jadi, colonialism itu menjustifikasi perbuatan Hitler itu dengan adanya fakta moral. Nah saat kita ingin, lalu gimana kalau misalnya fakta moral itu enggak berbuat sebaliknya? Kalau fakta moral? Kan bagaimana kalau misalnya ternyata itulah berbuat sebaliknya? Ternyata dia membunuh orang ini untuk the greatest good. Ternyata ada kebaikan yang lebih bagus. Bukannya itu sirkular, jadi kita justru kan pertanyaannya gitu. Mas, dia kayak tergantung. Contohnya tuh apa? Kayak fakta non-moral yang bisa di-consider good gitu. Jadi, apa namanya, kalau tadi yang narsis dan paranoid itu, contohnya kan kepribadian yang narsis dan paranoid itu kan bisa dibilang kan, apa ya, itu adalah fakta psikologis yang nggak akan membenarkan tindakannya Hitler nonetheless gitu lah kan. Fakta moral apalagi, fakta non-moral apalagi kira-kira yang bisa dipakai buat membuktikan mungkin yang lebih kontroversial, misalnya ini less controversial mungkin ya. Mungkin yang kontroversial adalah perang gitu kan. Kayak memutuskan untuk apa namanya? Ngebom Pearl Harbor misalnya. Kalau pakai perspektif Amerika gitu kan. Lebih kontroversial apakah itu oke apa enggak gitu. Atau bahkan mau dari mana itu kontroversial, itu tergantung formal yang ya justru ya memang susah untuk dipecahkan gitu kan, untuk bilang apakah Hiroshima dan Nagasaki itu bisa kita anggap baik atau buruk gitu. Kan perang itu adalah baik dan buruk, baik atau buruk dan lain sebagainya. Ketika itu membuat kebaikan sama dengan kebahagiaan atau kesenangan gitu kan. Berarti fakta non-moral bahwa perang berakhir meskipun dengan casualties ratusan ribu warga gitu kan gitu, itu kontroversial sih jelas. Oke, satu lagi. Jadi dengan itu sebenarnya apakah colonialism ini untuk menentukan tadi kan ada yang fokusnya di eksistensian ya, moral ya. Tapi kalau misalnya di jauh lagi, dia berdiri di tradisi yang mana? Tradisi yang apa? Penghitungan? Saya nggak tahu namanya ya. Tradisi yang menghitung kalau misalnya moral itu yang baik dan buruk itu bisa kita hitung atau ceritakan mana lebih baik dan lebih atau yang lebih ke intuisi? Intuisi bisa inform. Bisa inform apa namanya our judgments dan yang dihitung juga bisa
bisa inform. Soalnya kalau misalnya kita ngomong intuisi, misalnya ujung-ujungnya kita ngomong intuisi itu datangnya dari mana? Datang dari fakta psikologis. Kalau misalnya X dan Y itu mengganggu, gitu loh. Itu kan jatuhnya kembali lagi kepada fakta natural toh. Jadi apa namanya intuisi? Makanya kalau di experimental philosophy misalnya kayak intuisi itu dibikin data dan lain sebagainya untuk diagregasi dan lain sebagainya untuk cari tahu tentang apa namanya kenapa sih orang bisa intuisinya kayak gini gitu kan, itu kan dikulik lagi dan lain sebagainya sampai bawah. Itu makanya buat mereka itu buat naturalist this could support their thesis gitu, this could support try to kayak validate a moral belief atau moral judgment in this way. Oke. Okay. Ya, salah ngomong deh. Kalau misalnya intuisikan, itu mesti kita sebut intuisi nggak? Misalnya. Kenapa? Misalnya tradisi yang dibangun sama Kant. Itu bisa kita sebut intuisi nggak? Kayak misalnya Kant mengatakan bahwa, oke, membunuh tidak baik, berbohong tidak baik, itu gimana dengan, kalau tadi kan, yang saya lihat, sepertinya fokusnya Dian ya, yang penghitungan ya. Tapi kalau misalnya tradisi dibangun dengan Kant yang ada fakta-fakta moral yang memang itu tidak hitung. Tidak baik karena apa? Yang sudah baik karena perlu kita hitung lagi. Ya kan kalau misalnya tadi kayak Penhalbur, saya rasa itu kan harusnya perlu benar-benar. Tadi kan kayak pengandaian, kita butuh tahu semua fakta dan segala macam. Berarti kan lebih ke penghitungan gimana kalau dengan fakta-fakta yang, sorry, dengan tradisi yang dibangun oleh Kant, kalau misalnya fakta moral itu maksudnya good in itself. Right. Itu aja sih. Thank you. Okay. Berarti memang kayak memang good in itself apapun itu kalau misalnya memang udah jadi fakta moral, kalau memang itu udah benar, kalau memang itu udah dibuktikan gitu, itu apa namanya? Iya udah pasti bagus dirinya sendiri sih. Jadi kayak ya nanti spirit maximnya kan juga gitu. Walaupun untuk detailnya mungkin beda-beda ya untuk setiap untuk respon ke Kant-nya gimana. Oke, makasih Mbak atas penjelasannya. Gue juga bertanya nih, kalau gitu kan di satu sisi dia mengandalkan adanya logical omniscience untuk sebagai pertimbangan evaluasi bahwa ternyata kalau misalnya seluruh pengetahuan kita terhadap suatu fakta moral itu sudah kita ketahui, maka kita tahu kenapa suatu hal itu bisa kita anggap baik. Tapi di satu sisi juga aku melihat ada kayak ada satu dimensi holistik di sini, di mana upaya kita untuk membangun misalnya satu untuk meningkatkan evaluasi kita terhadap pertimbangan moral tertentu. Gimana itu? Jadi pertanyaannya apa? Sorry, boleh diulang lagi? Di satu sisi kita mengandaikan bahwa ada satu fakta moral yang objektif karena misalnya kalau kita mengetahui semua fakta jika kita sudah mengetahui suatu hal, berarti kita tahu kalau itu sudah mengetahui suatu fakta non-moral, berarti maka kita bisa mengetahui bahwa suatu hal itu baik, gitu. Misalnya kayak gitu. Berarti ini logical omniscience. Tapi di satu sisi juga ada suatu pertimbangan holistik buat kita untuk mengevaluasi terhadap suatu hal. Aku melihatnya gitu sih. Oke. Ada pertanyaannya apa? Maksudnya gitu apakah gitu otomatis ketegangan? Enggak sih. Karena yang seperti tadi itu diandaikan doang toh. Andainya kita bisa omniscient, tapi dia enggak mengasumsikan kalau misalnya di setiap situasi kita mesti omniscient gitu. Jadi pembuktian tentang realitas metafisis ini enggak berhubungan sama untuk Layelton di sini itu nggak berhubungan sama epistemic access-nya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi belum?
Ini dari Nabalah atau Taufik. Nanya, tolong slide yang sebelumnya ditampilin. Kayaknya mau nanya. Okay. Turn mic aja, Fik. Langsung open mic aja ya. Fik mana? Ya, lanjut dulu kalau mau yang ada yang nanya, aku masih pengen lihat slide-nya yang sebelumnya. Tadi aku agak missing soalnya. Udah kelihatan kan ya slide-nya? Lanjut dulu yang lain . Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalian mau langsung nanya. Ini monggo. Halo. Halo. Oke, silakan Mas Susi. Apa mau apa saya beneran enggak begitu paham sama tapi coba ditanya dari dasarnya dulu. Oh, jadi kalau ke Mas apa Mbak Ajeng ini ininya Railton ya? Maksudnya kayak berdirinya di Railton. Apanya nih? Ya udah menurut Railton aja deh. Sorry. Kayak oke. Okay. Jadi menurut atau sedang menurut Mbak Ajeng itu ada fakta moral di sana. Aduh, kenapa nanya saya? Ya terserah atau menurut Railton yang interest. Right. Oh iya. Tanya aja. Tentu saja ada fakta moral. Berarti diasumsikan sebagai fakta yang independen kan dari apa main independen kan? Yep. Berarti tidak ada dan tidak adanya manusia itu fakta moral itu ada. Oke, menarik. Karena moralitas berlaku sama manusia aja ya. Ya itu dia. Right. Cara situ pertanyaannya. Jadi iya mungkin tergantung apa yang dimaksud dengan main independen di sini dan cakupannya seberapa gitu kali Sos. Gimana tuh maksudnya cakupannya? Maksudnya cakupannya kayak apa ya istilahnya? Tentu saja itu kan apa yang membuat lo bahagia dan apa yang membuat dia bahagia mungkin beda gitu kan. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa lo bahagia itu bisa apa namanya itu natural gitu loh, fakta-fakta natural. Jadi misalnya apa ya, lo udah makan berkecukupan gitu, lo oleh keluarga yang menyayangi lo gitu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hal-hal yang udah diungkapin sama psikologis, ya benar, sama psikologis sebagai kayak istilahnya kayak apa sih, piramida apa sih itu namanya tuh. Ya intinya itulah, pokoknya bila-bila yang kayak menuhin kebutuhan lo sebagai manusia gitu kan. Kalau dibilang mind independent tergantung kayak apa ya, konsepsi lo kebahagiaan apa dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau buat naturalism mungkin apa ya, kalau mewakili mereka bisa ditelusuri lagi gitu lo, asal keinginan lo untuk bahagia itu dari mana dan sebagainya. Itu pun kalau misalnya kebahagiaan itu sendiri yang dianggap sebagai kebaikan, sebenarnya mereka nggak mengasumsikan itu kan, mereka nggak mengasumsikan kebahagiaan equal die kebahagiaan dan sebagainya kayak gitu. Cuma mungkin most naturalist, mungkin bukan Railton sih, kalau Railton gue dia agak lebih slow. Tapi kalau yang naturalist lainnya yang lebih hardcore itu mengacu pada kayak your kayak chemical self gitu loh, atau your biological, the biological fact about you that allows you to be happy or that allows you to have pleasures in life
di dasar gitu, ketika itu bisa dipelajari dan lain sebagainya. Gitu sih, Sos. Jadi kalau dibilang independen, andai kata misalnya kita materialistis seluruhnya gitu, ya mind kita juga dibentuk sama fakta biologis kita gitu, jadi asumsinya sih gitu. Kalau jadi misalnya diandaikan seperti ini, diandaikan ini benar, apa ini ada ya maksudnya? Tapi apa? Diandaikan ada. Jadi misalnya ada dua peradaban, uh-huh. ada dua peradaban yang berbeda sama sekali, anggap peradaban kulit putih dan peradaban non kulit putih di sini. Uh-huh. Putih ini datang ke pulau tersebut. Right. Misalnya kayak Australia gitu, aborigin anggap. Tapi nggak mungkin aborigin. Uh-huh. Nah, di aborigin itu memandang sebagai, misalnya kalau misalnya boleh membawa agak ke kontemporer sedikit, dia memandang bahwa wanita misalnya di sini, perempuan perempuan di sini misalnya memang ternyata tuh jauh lebih baik daripada mereka gitu. Jadi kayak semacam turunan langsung Tuhan atau apapun itu, yang seperti itu, yang beneran punya tempat yang lebih tinggi daripada sisa masyarakat, sisa laki-lakinya. Tapi kan kulit putih kan bahwa kulturnya kan kultur sangat patriarki ya. Terus yang pertama kali mereka lakukan itu dengan opresi mereka, dengan segala sumber daya mereka, mereka menghantam dan melawan langsung dan punya agenda sendiri, apa punya nilai kebenaran seperti itu. Nah itu di naturalisme ini, di moral naturalisme ini memandangnya seperti apa? Bagaimana melihat ada dua nilai moral, dua nilai moral yang berbeda? Itu saat akhirnya bagaimana? Mana yang bisa dikatakan lebih benar? Karena mereka berdua right. hidup seumur hidup dengan yeah. moral seperti itu dan yeah. semua juga bertabrakan. Ya pasti ada yang lebih benar dan yang dan tergantung yang diomongin semua baik-baik saja tuh gimana? Kayak semua nerimo, kayak ibaratnya lo misalnya if you are a slave, kayak yang seumur hidup cuma tahu bahwa itu kehidupan lo gitu. Itu kan juga nggak membuat itu morally good gitu loh. You have accepted your fate as a slave doesn't make it good gitu. Jadi itu apa namanya, itu tesis realisme secara umum sih. Kalau ngomongin naturalis apa namanya in particular, ya itu kemudian groundnya adalah apa ya, fakta-fakta psikologis atau fakta-fakta fakta biologis dan lain sebagainya gitu. Ya. Saya cerna dulu aja. Ya, lanjut aja. Ini masih ada dua orang yang mau nanya lagi. Katanya Mas enggak masuk. Langsung panik aja ya. Monggo. Oh, enggak ngelanjutin yang sosial aja sih soal independensi moral facts dari manusia. Kan kalau di tesis realisme secara umum ya, realisme mm-hmm. metafisik itu kategori independensi itu kan sesuatu yang ya beneran gak tergantung kepada manusia. Kata saya tadi ada manusia tidak, ya dia akan tetap ada gitu loh. Yeah. Nah, aku kayak ngelihat ini ada pengertian yang beda di konteks moral naturalism. Pengertian independensi kayak dia kan juga ngeklaim bahwa fakta moral itu natural. Nah, dia saat dia ngomong kategori itu, saat dia ngomong fakta moral itu natural, dia kayak juga pengen masukin manusia di situ, tapi manusia es sebagai sesuatu yang biologis, makhluk biologis right. gitu. Benar gitu nggak? Yep, maksudnya nggak sekasar itu sih, cuma maksudnya nggak se rough itu, tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, oke. Okay. Nah, kalau dia beneran gitu, nah apa sih nanti yang bisa ngebelah manusia
manusia saat dia sebagai makhluk biologis, dan sehingga dia bisa sehingga klaim naturalismenya dapat terus, tapi pada saat yang sama dia mesti mempertahankan klaim independensinya gitu loh. Akan klaim independensi gimana tuh? Klaim independensinya dari human mind. Uh-huh. Nah itu batasnya. Uh-uh. Batas antara apa, okay, sesuatu saat harus independen dari manusia, right, dan saat, right, harus tidak gitu, mengingat manusia sebagai bagian dari biologi gitu, apa, makhluk hidup gitu, bagian, right, dari, gotcha, alam. Pertama sebenarnya kolonialism itu lebih ke semantik sih daripada metafisikal yang sampai tahap itu gitu, ketika bedain masalah biologis atau enggak. Soalnya mereka juga enggak bikin komitmen. Tadi gue pakai contoh fakta biologis itu karena biar gampang aja sih, tapi sebenarnya aslinya mereka enggak bikin komitmen bahwa natural, kayak yang natural adalah yang fisikal banget gitu loh. At least enggak semuanya bikin komitmen seperti itu. Jadi gue kalau mau jawab pertanyaan kamu tuh juga bingung dari siapa kira-kira. Tapi mungkin yang penting aku tekankan adalah di sini komitmen mereka itu adalah semantic naturalism, bahwa equals something non-moral gitu. Jadi ketika kamu ngomongin sesuatu yang baik, itu sama dengan XXX isi sendiri gitu. Apapun itu nanti, soalnya ini kan tahapnya metaetika ya. Kalau misalnya itu mungkin entah utilitarianisme yang benar, entah apa namanya, atau deontologi yang benar dan lain sebagainya, itu udah urusan. Pada tahap ini mereka cuma mau bilang bahwa yang baik itu sama dengan yang non moral, nggak ada yang lebih, nggak bisa direduksi. Direduksi kepada yang non moral. Sorry, my bad. Oke, okay. Kalau kurangku berarti kurang lebih gini ya, posibilitas kemandirian suatu fakta moral itu sebagai suatu hal yang baik itu karena memang ada sebagai suatu posibilitas ketika manusia itu punya kemampuan untuk memungkinkan untuk mengevaluasi suatu fakta moral. Kurang lebih gitu nggak sih? Iya. Ranahnya lebih ke posibilitas dibandingkan. Bukan posibilitas juga sih, jadi kayak semacam gini loh, apa namanya, andaikan bahwa consequentialism itu benar. Gitu, bahwa yang baik adalah yang membuat konsekuensi baik. Konsekuensi baik. Itu, apa namanya, kalau misalnya memang kemudian kita buktikan bahwa tatanan ekonomi XXX itu adalah sesuatu yang baik, adalah suatu konsekuensi yang diharapkan yang membuat pleasure, berarti itu sama dengan kebaikan itu sendiri gitu loh. Kayak does it make sense? Kayak apa ya? Hasil maksimnya, apa namanya, penilaian maksimnya kan gitu adalah yang baik, maka itu sama sendiri adalah kebaikan itu sendiri gitu. Jadi karena permasalahannya kan yang awal adalah, ya, salah satunya adalah open question argument itu kan, karena unmarried man memang sama seperti bachelor itu, it's an analytic truth gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngomong hal yang sama buat moral. Apakah kemudian moralitas sama dengan pleasure itu sendiri? Itu kan memang pleasure itu adalah hal yang baik. Apakah kebaikan itu sama dengan pleasure? Itu kan yang beda gitu kan. Kayak, ngerti nggak sih? Unmarried man sama dengan bachelor sama dengan unmarried man, itu udah sama persis. Cuma kalau saya bilang misalnya itu baik, apakah kebaikan sudah pasti pleasure?
Boleh minta itu enggak penjelasan ulang? Okay. Ini nih di slide yang lagi ditampil ini aku tadi agak missing dan aku baca-baca lagi masih belum nangkap poinnya tuh. Oke, siap. Ini Ajeng nggak ngomong kan? Enggak, gue kira ada pertanyaan lagi. Enggak, gue kira. Oh, kirain opini dan insight, bukannya. Enggak, kalau gitu langsung. Opini dan insight ke yang mana? Sorry. Jadi, Taufik. Itu Taufik, kita dijelasin. Oke, kalau gitu langsung pindah. Tanya opini aja ya, sorry. Mas Dir tadi mau masuk ya? Bentar, lagi menyusun argumen. Oke. Kalau enggak, dari apa namanya, Mbak Isma atau yang lain, ada yang mau pertanyaan? Mungkin kalau gue boleh tambahin nih salah satu argumen yeah, against naturalism tuh mungkin pada familiar kali ya, moral twin earth. Kalau ngomongin twin earth itu kan kayak air di bumi dan air di twin earth itu kan beda, tersusun dari hal yang beda gitu, meskipun mereka sama-sama water, mereka sama-sama fungsinya sama dan lain sebagainya, cuma substansinya yang beda gitu kan. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang hal yang sama tentang moralitas gitu. Jadi buat moralitas itu misalnya di planet bumi yang benar itu moralitas itu, kalau kita ngomongin moralitas, kita ngomongin ngomongin apa namanya, consequentialism. Kalau di planet Twin Earth, kalau kita ngomongin moralitas, mereka mengacu pada deontologi. Itu dua hal yang berbeda gitu kan. Sementara tapi kita nggak bisa menyamakan dua, misalnya di, kalau misalnya di Twin Earth yang Twin Earth itu kita ngomongin, kita bisa ngomongin, oh iya ini XYZ, oh iya ini H2O. Kalau misalnya di Moral Twin Earth itu nggak bisa kayak gitu gitu loh, karena kita tetap mengacu kayak apa namanya, ketika kita ngomong baik, kita tahu kita ngomongin hal yang sama, hal yang harus dilakukan gitu. Tapi kita berbeda pendapat tentang apa yang harus dilakukan. Gini ya, pada moral naturalism, kalau misalnya kita mau jabarin persoalannya lebih lanjut sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Di sini tadi Mas Dier jadi mau masuk. Monggo. Sebentar. Jangan terlalu ya. Sebentar. Atau yang lain ada yang mau tanya? Saya deh masuk lagi deh. Mangga. Jadi Jeng tadi justru itu Jeng. Iya benar. Tadi kalau pakai twin earth kayak gitu. Terus mereka di kan pokoknya intinya ada dua planet yang berbeda, enggak mesti twin earth. Right. Yeah. Kita udah mampu interstellar gitu misalnya. Di poin itu pas kita ketemu sama planet yang lain ini, anggap namanya Z gitu. Z ini punya set of moral value yang berbeda sama sekali. Jadi misalnya
karena mereka bentuk biologis juga berbeda ya, sama sekali berbeda nih yang kita bayangin. Dia take pleasure to the extreme gitu misalnya, kayak yang penting tuh hidup senang, mau semakin senang lo, semakin high lo misalnya, itu tuh semakin bermakna hidup lo. Jadi sependek apapun hidup lo itu kalau misalnya sangat senang, itu lo udah menuhin galanya. Dan itu dipandang sama masyarakat itu, masyarakat di planet itu. Itu sebagai hal yang paling tinggi gitu sebenarnya. Nah, itu kan kita dari sisi manusia kan pasti gak, tadi yang seperti kamu bilang itu gak selalu pleasurable kan ya, kalau what is good itu not always pleasurable kan. Iya gak sih? Gimana? Yang gak apa? Kalau menurut lo itu apa yang baik itu gak selalu pleasurable ya sih? Ya tadi gak sih lo ngomong kayak gitu? Bukan menurut gue sih, tapi ya gue menyebutkan hal itu. Terus. Iya. Nah iya, jadi pas akhirnya kayak gitu terjadi gimana? Dengan asumsi si sebenernya, planet sebelahnya itu beneran punya mekanisme biologis yang berbeda sama sekali. Nah, sama kita gak bisa napas bisa ngomong-ngomong. Ya, gak berlaku lah soal apa namanya thought eksperimennya kalau misalnya ternyata fakta biologisnya beda, malah membuktikan naturalisme. Jadi, ya berarti kan mereka terbukti, oh iya berarti emang wake book-nya beda karena ada fakta ada fakta biologis yang beda kan, dan berdasarkan itu. Cuma kan permasalahan Twin Earth itu ketika semua hal sama moral yang bekerja, itu berarti kan ada genuine disagreement, enggak seperti Twin Earth biasa yang dengan gampangnya lo bisa, oh ya orang Earth nyebutnya berarti X, Y, Z bukan water dong, berarti apa namanya? Wadah gitu misalnya, apa-apa kayak yang beda dari water gitu. Atau Mbak, boleh sedikit menanggapi. Bukan prepositional attitude itu sendiri pada akhirnya dibedakan dari fakta moral. Kayak bagaimana sikap kita terhadap suatu hal itu. Ya, jadi kalau misalnya untuk kasus Twin Earth tadi, jelas prepositional attitude yang berlaku itu justru dengan fakta biologis yang ada, bukan itu pada akhirnya. Harusnya nggak jadi masalah perbenturan. Ya justru itu makanya. Karena yang kalau disertai terus ekstra, justru dia harus ekstra ini, harus ekstra moral kan. Di kerangka landasan atas moralnya harus diletakkan di luar dari moral. Gimana tuh Mbak? Gimana maksudnya? Kan apa namanya, kalau misalnya, aku ngeliatnya soalnya kalau perdebatan dua Twin Earth itu tadi yang di proportional itu antara sikap kita terhadap suatu moral tertentu yang berlaku karena dari dua Twin Earth tadi berlaku berbeda karena sikap mereka terhadapnya berbeda gitu, bukan yang harus pada yang harus diletakkan di luar dari kerangka moral, itu luar dari kerangka moral. Oh, propositional attitude, ya kita juga bisa punya moral plus propositional attitude gitu, jadi menurut realisational attitude, ketika kita bilang bahwa X is wrong, itu adalah propositional attitude kan? Ya jelas bisa masuk kalau menurut realis gitu. Nggak ada bedanya. Sebelum masuk lagi nggak? Boleh. Jadi kan tadi kalau menurut lo seperti itu, tadi, jadi kan moral fact itu bergantung pada biological fact ya? Nggak mesti. Apa namanya, itu cuma biar gampang doang. Jadi kayak misalnya Boyd atau Blink gitu tuh ngomong kayak apa ya, karena ngomongin fakta biologis itu paling gampang, tapi sebenarnya mereka kayak open terhadap fakta apapun yang gitu, kayak metafisis lagi kan jatuhnya. Tapi apa namanya, fakta apapun yang natural itu dianggap bisa menjadi landasan fakta moral gitu loh. Nah jadi tadi pas balik lagi ke masalah dua planet itu lagi, karena mereka biologisnya berbeda, punya set of moral yang berbeda, terus pas mereka ketemu, terus tadi kamu bilang itu dibenarkan oleh fakta biologis, tapi kan ini bertabrakan langsung ya peradabannya ya. Jadi anggap itu ada bentar mereka perang, terus ada keadaan di mana si orang diculik di planet itu, terus perang antar planet. Star Wars. Terus karena dianggap mereka apa, orang-orang ini harus ngikutin set of moral value mereka, dipaksa untuk disenangkan gitu loh, tapi yang justru to the point jadi penyiksaan, jadi torture. Nah itu menurut lo
gimana? Ya itu sebenarnya itu, soalnya kalau kayak begitu kan jadi sulit juga dibenarkan tindakan, disalahkan tindakannya si alien. Yep. Emang itu sebenarnya Dennis, gue nggak tahu apa namanya argumen against. Jadi itu keluarnya setelah argumen ini kan keluarnya setelah itu kan, setelah apa namanya, setelah colonialism ini. Jadi gue belum baca lagi sih kayak argumen melawan moral twin earth-nya. Jadi memang benar sih kayak ketika kita, gini loh kayak ini gue menekankan aja permasalahan dari naturalisme. Ketika apa namanya, ketika kita yang baik itu ya punya pemahaman yang sama tentang apa itu baik. Yang baik itu adalah apa yang harus kita lakukan kan. Dan substansinya beda. Kemudian definisi kita beda baik. Ya bermasalah karena berarti ada genuine disagreement. Dan itu adalah salah satu argumen yang sering digunakan untuk melawan realisme gitu loh, bahwa kita bukannya kita kok kita beneran nggak setuju gitu. Jadi sebenarnya gue, karena gue sebenarnya aslinya bukan realis, jadi apa namanya, jadi gue agak malas juga membelanya soal membela realisme, jadi gue setuju aja sama lo. Oke, siap. Iya, gitu lah pokoknya. Tapi intinya realis, saya juga bukan realis kok. Saya tahu, enggak ding. Bercanda. Enggak, apa namanya? Gue mikirnya kalau if I were a realist, kayak argumen gue sih bakal can it be different gitu loh? Kayak gimana cara fakta. Kalau fakta kehidupan kita sama gitu, misalnya ada gue yang lain di planet lain, ada gue yang lain di planet lain, terus gue bisa punya konsepsi kebaikan yang sama, sementara itu misalnya di orang yang gue sayangi, misalnya itu kayak unintelligible juga sih sebenarnya, bisa diakui. Kayak kalau misalnya segala faktanya sama tapi kemudian konsepsi moralitasnya tetap beda, meskipun itu berdasarkan intuisi aja gitu, kayak argumennya jatuhnya intuitif aja, bukan yang kayak argumen kemudian ngelawan permasalahan genuine disagreement ini gitu. Kalau gue jadi realis. Gak fair banget ya sayang. Yep. Oke. Realis moral. Oke, ada pertanyaan lagi. Agak susah sih. Enggak. Tapi ya gitu deh, apa namanya? Ini naturalisme ya. Jadi mungkin bisa lebih suka sama yang non naturalis. Aduh gitu. Apa namanya? Itu beda cerita lagi. Apa namanya? Lebih seru sih non naturalis sebenarnya, cuma gue milih ini karena ya udahlah gitu. Apa sih gue jadi curhat? Wah, jangan, harusnya. Harusnya intuisi aja. Intuisi. Iya, harusnya intuisi yang dieksplor. moral intuition ya, sebenarnya banyak juga sih yang bisa diomongin di moral intuition. Tapi ya udahlah, ini aja dulu. Iya, kalau Lagi mau nanya atau gimana? Ya kalau di kita lebih laris moral intuisi yang seperti itu sih. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Iya. Ya ketimbang obrolan moral realisme kayak gini. Pasti nanti dijatuhin kalau moral ya ujung-ujungnya pasti akan relatif, tergantung pada konteks dan ruang tempat. Right. Di mana moral itu di develop ujung-ujungnya kalau ngomongin itu. Soalnya enggak, kalau orang ngomongin moral pasti nanti jatuhnya ke applied-nya daripada ke meta-nya. Right. Pemahaman umum gitu loh. Tapi lebih seru meta. Iya, seharusnya. Enggak, maksudnya kayak apa ya? Sebenarnya yang menarik adalah kayak hampir semua versi apa namanya? Kayak ya sebenarnya gue aja sih. Hampir semua versi teori metaetika itu pasti mengakui adanya kayak sejenis relativisme, meskipun ya bukan relativisme yang first order lah ya. Jadi apa namanya? Ya apa sih aktif dan apa yang enggak itu loh. Jadi kayak realisme misalnya kayak
ngelawan non-natural, anti-realisme itu bilangnya genuine disagreement itu kan bukan hal-hal yang genuine banget gitu. Ketika kita udah ya gitu kayak assuming omniscient kayak omniscient observer atau apapun itu pasti kita bisa kayak bisa sampai ke root di mana sesuatu itu sebenarnya lebih benar daripada yang lain gitu. Enggak setara gitu. Jadi sebenarnya itu sih mereka kayak semacam endorse kayak argumen lain adalah moral progress gitu, bahwa arguably kita lebih baik dari ratus tahun yang lalu dan lain sebagainya. Apa namanya gitu kan, kalau bukan moral, kalau bukan argumen moral bukan naturalisme, dia udah kayak apa gitu. Apa namanya ini kalau misalnya kita nggak lebih baik daripada apa namanya mereka yang masih homofobik misalnya, atau mereka yang masih violent, masih bal-bal gitu. Macam hal yang lebih benar daripada yang lain kan, kayak would you deny that gitu. Mereka kan argumennya seperti itu sebenarnya. Iya, menarik. Aku suka kata-katanya si Ajeng tadi. Kalau yang realis gak seharus apa? Anu gak mesti jadi naturalis. Iya, moral itu kan Mas dia nanya, moral itu sebenarnya realis tapi dia non-naturalis gitu. Jadi dia tuh, aduh gue lupa dia persisnya gimana, pokoknya ya enggak apa namanya, pakai fakta, faktanya bukan fakta non-moral yang jadi, bukannya fakta non-moral yang jadi basis, yang jadi basis fakta moral. Tapi kayak misalnya, oh, sekarang kan bukan sih namanya siapa sih, wait, quiet this. Gue lupa namanya siapa. Kita nyari dulu, lupa. Oke, sekalian nunggu cari. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ada apa? Anaf mana ya, Nu? Kenapa? Anaf mana? Nanya ke Inu, kayak Inu ibunya. Ya maksudnya Pak Inu gak ngechat atau gimana? Udah, sok tim. Gak penting. Gimana Mas Dier, ada pertanyaan? Tanya dong. Enggak. Ini aku tanya sambil. Tanya sambil berapa kali klarifikasi ya? Berarti, untuk kita menggagalkan ini apa naturalis realis model Cornelian ini berarti ada dua cara kita tempuh, kita tempuh menghancurkan realismenya atau kita menghancurkan naturalistiknya. Itu cara, itu berarti cara ini ya, cara yang paling itu. Tadi saya terus tadi kalau dengar diskusi berarti mau klarifikasi dulu aja. Tadi itu genuine disagreement itu for atau against naturalis. Jadi ini namanya apa? Naturalistic realism. Against apa? Ya, against atau for naturalistic. Halo. 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 Ya. Yeah. Halo. Halo Ajeng. Halo. Enggak hilang kok. Oke. Mas Dia kok yang hilang? Tapi slide-nya hilang. Tadi gue gak bisa dipilih. Slide-nya yang hilang. Oke. Oke, my bad. Bentar. Udah? Oke. Okay. Berarti kalau Kedengaran. Oke. Kalau genuine disagreement itu bakal mendukung atau tidak mendukung ini? Tidak mendukung si naturalistik realism. Biasanya digunakan untuk melawan the whole realism itself sih, Mas Dia. Oke, tapi kalau dari realism sendiri, mereka itu enggak? Enggak sih, soalnya kan emang realism itu kan biasanya sekarang udah lebih itu ya, udah lebih favorite gitu, lebih ngetren. Jadi
Segment itu sebenarnya nggak genuine gitu sebenarnya. Kalau memang benar ada genuine di segment in the world, well okay gitu, kayak mungkin it is what it is gitu. Cuma kalau misalnya, tapi sebenarnya menurut mereka biasanya selalu bisa dipatahkan argumen-argumen genuine di segment ini. Kita selalu bisa kayak wah gitu mengerucut terus tentang apa namanya apa ya sebenarnya mereka tuh bukan genuine disagreement kok, kalau andai situasinya diubah mereka akan agree gitu. Oke. Okay. Berarti itu selalu kayak gitu sih. Oke, okay, berarti ini aneh ya, anu apa? Argumen realis di bidang-bidang lain. Jadi kalau misalnya ada perdebatan di bidang tertentu itu tidak berdasarkan bidang itu sendiri. Jadi itu yeah. Malah mendukung bidang itu ada kalau ada perdebatan itu. Oke, berarti tadi itu aku ada pertanyaan. Kira-kira gitu enggak? Kalau di orang-orang realis yang di apa? Yang di etika, kira-kira gitu enggak? Gue enggak bakal, saya enggak bisa, aku enggak akan bisa bilang itu apakah kemudian kalau ada perdebatan berarti membuktikan ini ada. Enggak juga sih sebenarnya. Beda kan kalau misalnya di mungkin kalau pendapat aku di scientific realism sama realism itu, realism itu ngomongin mengasumsikan eksistensi hal yang harus supervene sama hal lain gitu, harus bergantung sama hal lain, bukan eksistensi atom itu sendiri gitu, yang mungkin meskipun bisa diperdebatkan tapi ada asumsi adanya itu ada gitu, sementara realism itu jauh lebih abstrak dari itu gitu. Oke. Okay. Model facts, sorry. Terus okay. Ada pertanyaan apa, Mas? Oke, okay. Anu masih momen klarifikasi sebelum ke pertanyaannya. Aku ada pertanyaan tentang misalnya implikasi politis dari ini, berarti itu kalaupun misalnya aku menunjukkan ada kelemahan di konsekuensi politis misalnya, tadi kan aku tanya misalnya di tradisi apa sih moral realism ini, apakah jadi utilitarian atau Kantian? Jadi itu juga sedikit relevan ya, karena dua-duanya mereka mengandalkan adanya fakta moral. Jadi apakah nanti itu mana yang lemah politik tidak bermasalah? Kalau misalnya apa, saya tadi nggak jelas, Mas. Kira-kira kalau misalnya pun ada perdebatan di ranah politik itu tidak akan menggugurkan poin dari bahwa ada fakta moral. Kayak misalnya kan kejadian mereka pro itu. Majority, kalau yang itu nggak jelas dan segala macam, jadi tidak relevan pertanyaan itu. Iya, ya justru itu peran etika lah. kayak peran, jadi ya mereka kan kemudian implikasinya adalah peran etika adalah untuk kayak sorting this out gitu loh, sorting this stuff out gitu, gimana mana yang lebih benar daripada yang lain gitu sih, Mas. Iya. Oke. Okay. Jadi kaitannya tugasnya adalah menyelesaikan perdebatan tersebut gitu. Oke, artinya kan tapi tidak ini, jadi tidak bertentangan dengan moral realisme walaupun misalnya ada perdebatan di antara dua orang itu. Enggak. Antara Kantian dan. Enggak. Berarti itu perdebatan itu tidak ini apa? Tidak menggagalkan apapun terjadi di moral realisme karena mereka berdua sama-sama percaya adanya fakta moral. Gitu. Oke. Okay. Tapi enggak jadi tanya. Ya. Oke. Thank you. Oke. Okay. Oke, ada pertanyaan lagi. Jelas ya, sebenarnya nggak ada genuine disagreement karena setiap disagreement itu pasti selalu mengandalkan di sampai. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan buat yang mau nanya. Ada pertanyaan?
ini kan acara kita selesai 9.10, paling dia masih bisa, 9.10 aja, jam 10, berarti kita masih bisa ada satu pertanyaan lagi ya. Mungkin yang lain, yang lain, gak mesti naturalisme. Iya, iya. Atau misalnya minta klarifikasi atau... Iya, halo. 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 Mau aku tadi ya ini yang slide ini yang di sini bisa dijelasin lagi enggak soal yang what is non morally good itu gimana maksudnya? Non morally good. Hmm. Seperti apa namanya? Memuaskan dahaga. Itu kan bukan, itu hal yang baik tapi bukan hal yang moral kan, maksudnya bukan berkaitan dengan moral. Kamu berarti minum memuaskan dahaga itu baik gitu. Cakupannya sangat sangat general dong, yang penting non moral dan itu good, itu menjadi dasar apakah sesuatu itu baik secara moral atau enggak. Yep. Bisa juga yang non-natural kalau kayak gitu kan. Iya, yang, gimana nih contohnya? Contohnya? Apa ya contohnya? Kayak misalnya aku bersosialisasi nih dengan orang. Aku ngerasa dengan bersosialisasi aku kayak menemukan menemukan sesuatu yang aku cari gitu. Iya, iya. Ya, buat mereka itu bisa dijelaskan lagi sih soal kayak kebutuhan stimulanmu untuk namanya untuk enggak dipakai misalnya. Kalau isolated kan kayak fisiologis juga gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Jadi ke level biologis. Iya, biar gampang aja sih gue ngomongnya level biologis, tapi sebenarnya nggak mesti biologi gitu, kayak apapun itu, kayak misalnya apa ya? Tapi belum bisa dijelaskan secara biologis gitu. Itu juga termasuk sih fake. Oke. Lanjut. Oke. Ini terakhir ada pertanyaan dari Mas Sukmi nih. Dia nanya, sebenarnya what does it mean to be moral people? So, bagaimana sih menjadi orang yang bermoral? Pertanyaannya dari Mas Sukmi. Ini bukan hal yang bisa dijawab oleh, bukan hal yang bisa dijawab oleh metaetika, itu udah domain normative ethics. Tapi apalagi kalau nanyanya orang yang bermoral itu mungkin virtue ethics banget kali ya, kayak ngomongin karakter dan lain sebagainya. Gak mau ketahuan lagi aliansi saya. Kayak gitu deh. Tapi intinya itu di luar domain metaetika sih kalau untuk nanya what does it mean for a person to be moral, itu udah domainnya normative ethics. Jadi saya nanya deh. Kok gitu aliansi juga mau dong. Aliansi Mbak Ajeng itu apa? Gue kalau normatif ethics sudah deh, gue nggak komit kemana-mana. Cuma sebenarnya kalau metaethically gue lebih non-kognitivis sih. Jadi gue lebih ke kubu yang dimana kalau misalnya baik buruk dari segala sesuatu itu nggak ada truth value-nya gitu loh. Mungkin ada yang preferable dan ada yang nggak preferable, tapi kayak preference itu kan ya jelas bukan Allah gitu kan, itu kayak lebih suck yang mana dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam satu komunitas yang satu komunitas suck semua, berarti itu baik gitu kan. meskipun kita nggak bisa mengatakannya objectively good gitu, cuma kayak ya itu kayak Halman misalnya bilang tadi gitu, kayak gampangnya aksari dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya gue mau gitu ya. Masalah itu Jung. Hah? Oh ya udah, boleh gimana Mas Osi, silakan. Enggak, cuma penyalain aja, penyalain orang aja. Oh ya udah, nggak apa-apa.
saya udah ikhlas sih salah-salahnya. Lanjut tadi biar mau ngomong. Udah? Oke, silakan Mas Dia. Kalau mau masuk. Oke. Tadi, tapi aku ngeliatnya gini, kalau misalnya tadi itu eksplanasi naturalnya dari naturalisme tadi seperti itu, ini bukannya jadi sangat luas ya? Ke anu apa namanya? Maksudnya gimana? Di luas, karena apapun kalau misalnya yang non-moral itu adalah nature, berarti jadi sangat luas sehingga dia jadi nggak punya krisis kalau misalnya dia terlalu luas. Karena kita maksud tadi topik ya, dia ngomong apapun akan selalu dibanting ke itu pasti natural. Right. Tadi ada aneh nyambung ke pertanyaannya. Topik yang pertama ya, apa itu naturalness. Tadi semua bisa dibanting ke nature, berarti semuanya akan jadi nature. Dan itu yang pertama sih, yang kedua itu tadi udah dijawab sama kamu. Ternyata kamu bukan realis, jadi kamu realis ya. Kamu realis jadi kamu mempertahankan ini. Terus tadi itu yang mau saya tanyakan, karena sangat mungkin kita merasa ada sesuatu yang baik dan itu tidak natural. Selama natural itu sama dengan sedikit ya. Dalam artian apa namanya itu membuat kita giving, kita pleasure tertentu. Entah dalam bentuk yang paling material, kenikmatan biasa, ataupun kenikmatan yang itu direduksi sebagai kenikmatan psikologis. Tapi lingkatnya lebih tinggi, senang tertentu. Tapi itu bukan kayak pleasure yang disingkatkan dengan kayak misalnya narkoba. Ada beberapa hal yang itu moral, tapi secara nature psikologis tadi itu cukup bertentangan. Misalnya kita harus berkorban dan kita juga nggak mau berkorban, tapi kita harus berkorban karena moralitas. Mungkin non-produktif, saya nggak tahu karena nggak tertrain di sini. Tapi itu sih aja mungkin. Kalau itu boleh diulang lagi yang terakhir Mas ya? Yang terakhir kayak misalnya, kayak menurut saya ada beberapa ini ya approach moral realism yang itu tidak naturalis. Meskipun realis itu agak, tapi yang nggak natural misalnya tidak, artinya kebaikan itu tidak dinilai dari naturalismenya. Dalam artian dikasih ke fakta-fakta natural kayak psikologi dan segala macam. Contoh misalnya ada seorang melakukan hal yang baik, karena orang melakukan sesuatu, itu bukan karena dua hal ini. Okay. Entah itu kayak narkoba ataupun kesenangan kayak misalnya altruis, tapi ya biar melakukan itu karena itu baik. Mungkin komentar buat yang pertama dan kedua aja. Oke, yang pertama itu gue setuju sih, kalau misalnya semua bisa dianggap natural, bisa jadi trailnya vacuous gitu kan. Itu kayak nggak punya kekuatan explanatory apa-apa gitu kan. Cuma, itu di satu sisi. Di sisi yang lain juga kayak punya contoh apa yang kira-kira nggak bisa dipatahin sama natural, nggak bisa dipatahin sama fakta natural gitu loh. Namanya sebenarnya itu kan kayak burden of proof-nya berarti ada di atau anti-naturalism gitu kan, yang lawan naturalism gitu. Itu sih Mas Dia. saya belum terlalu ngerti pertanyaannya apa. Kalau boleh dibikin jadi bentuk pertanyaan, kira-kira apa gitu Mas Dia? Oke, okay, soalnya aja bukan realis, iya aku bukan realis. Lo gak realistis, Jeng? Realistis! Iya. Ya gitu sih, kekhawatiran soal vacuous, yang vacuous dan lain sebagainya. Kekhawatiran pragmatis sih memang. Ya tetap bisa patah ketika tetap bisa ketika mereka bisa nyinggung, itu bisa dilihat ke jadi, mau gak mau memang ini kayak udah masuknya ke natural kinds banget sih.
jadi kayak deh. Jadi tadi malah lo kayak aja kesel banget. Terus terus sekarang altruism itu termasuk supernatural? Wah, ini pertanyaan, ini pertanyaannya bukan filosofis ini. Mungkin apa namanya, apa ya, kalau bisa di evolutionally, which is sering dipakai sama realis juga sih, realis yang evolutionally gitu, bahwa kayak altruism itu kayak yang tapi buktinya bukti empiris sih. Jadi kayak itu gue nggak punya jawaban filosofis untuk itu gitu. Lanjut meskipun, ya, yeah, terus. Eh lanjut dulu aja, Enggak, siapa tahu belum hubungan. Enggak sama sekali. Ya. Yeah. Selesai nanti meskipun. Oh, tadi ngomong sama gue sama. Meskipun. Sebenarnya altruisme. Oke, meskipun kemudian ada perdebatan juga sih di moral psychology gitu. Emang ini yang lebih mepet ke filsafat tentang kayak the nature of altruism itself gitu. How do we define altruism gitu? Karena pertanyaannya adalah bisakah kita ketika kita punya desires atau network of desires dalam diri kita, bisakah kita melakukan sesuatu, terdorong melakukan sesuatu untuk desire orang lain atau untuk kebaikan orang lain gitu. Kan nggak ada hubungan intrinsik antara desire orang lain dan desire kita sendiri gitu loh. Sementara sebenarnya untuk melakukan sesuatu apapun itu nggak mesti moral, itu gitu kan, itu istilahnya itu adalah asumsi Humean gitu. Jadi altruisme itu natural enggak yang ditanyakan, tapi altruisme itu apa dan kayak apakah gagasan altruisme itu sendiri itu mungkin dalam tahap di mana kayak mungkinkah kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk desire, untuk kebutuhan orang lain dan nggak berhubungan sekali sama kita. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin kayak charity atau humanitarianism gitu kan, apa sih istilahnya? Selalu kita bisa hubungin lagi ke desire asli kita gitu kan, kayak how you look like in front of people, karena kita udah nyumbangin hal segini banyak, atau making good about ourselves dan lain sebagainya. Jadi yang dipertanyakan adalah altruisme, semurni-murninya altruisme di mana nggak berhubungan sama desire kita sendiri, apakah itu mungkin gitu. Itu sih sudah problem filosofisnya. Gimana sosok ada pertanyaan? Ya gue terakhir ya. Jadi menurut kamu Jong, putusan pengadilan itu fakta moral loh, bukan? Bukan, itu fakta legal. Itu ya itu realitasnya realitas legal, walaupun ya legal lah, bisa kemudian berkaitan dengan egois ala individual. Tapi for egoism, legal reality itu beda sama legal moral, moral reality. Meskipun ya basisnya pasti moral gitu, cuma bukan, mereka nggak identik gitu. Berarti kalau ketilang itu belum tentu nggak bermoral kan ya? Kalau ketilang berarti belum tentu nggak bermoral kan? Itu gantung. Itu Rangga ada komentar. Oke. Okay. Umumnya altruism terus lawan nanti ke egois ala individual. Tapi hari ini di COVID justru dituntut janganlah altruis lah. Jangan kumpul-kumpul yang jadi individualnya malah nanti indirect. Ya kan makna altruism itu sendiri kan altruism berhubungan moral sama moral. Soalnya kan ada yang bilang bahwa moralitas itu tidak mungkin tanpa altruisme. Semua bakal jadi self-interested kan. Gitu. Jadi itu adalah basis moralitas adalah altruisme. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang melawan juga sih. Menurut gue masuk akal sih, kayak apa namanya, kenyataan itu gitu.
Tapi hal ini di COVID malah dituntut janganlah altruis. Tapi kan kumpul-kumpul bukan tidak sama dengan altruisme. Apa ini bercanda doang ya? Sorry. Maaf. Seakan-akan jadi trademark ini apa maksudnya Mas Ian? Mas Tiri udah left. Oh, udah left. Yeah. Oh iya. Oke. Kayaknya kita tutup sampai di sini aja deh kuliah hari okay. ini. Mohon maaf tadi ada hacker yang masuk dan cukup nge-hijack diskusi kuliah hari ini. Maaf sebesar-besarnya.